Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kepada tamu undangan yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran seluruh masyarakat Jakarta di Museum Kebangkitan Nasional ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Museum, salam hormat kami. Dan tamu undangan yang saya hormati, Bapak Gabriel, selamat datang dari Prancis. Dan Bapak Usman sebagai orang tua kami, silahkan menyaksikan pagelaran wayang kolosal Sanggar Wayang Gogon dengan judul Bangkitnya Satrio Sejati. Dalam hal ini kami menceritakan bahwa dari zaman ke zaman, saya berharap satrio-satrio sejati ini akan bermunculan dari tiap tahun ke tahun. Saya harap negara ini bermunculan satrio-satrio sejati yang membela negara Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, sama Om. Foto. Selamat ya. Foto. Yang benar.
sabeli topan. Layak sak surute prahara ing akasa bledhug sesawetan lan kilat tapi jebul kalampis kedayon tamu sedulur tuwa mengkota kakang Tejo Mantri podo raharjo sak tekamu ing lampis ireng kene kakang. Yo, pandungan ini kaji kismoyo selamat tekan kudu kosok balini kowe sak keluargamu podo waras kabeh kodi. Yo, soko panyestune si kakang Tejo Mantri aku sak anak-anakku podo selamat kabeh kakang. Ya syukur lihat pada tinimu wilujeng di kakang Tejo Mantri sajak janur gunung kadingaren dene kakang kersa rawuh ana ing klampis ireng dene ana wigati apa kakang aja tok dodoki. Jadi pancen ana rembug sing kudu tak babarake. Aku lan Sadi dilairake saka Kanjeng Ibu Dewi Rekotowati lantaran saka Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal. Apa pancen ditakdirake dadi tukang pamomong ing jagat? Aku kajebah dandani para ratu-ratu sabrang sing urupe turah bondo sing jiwane rusak wayus moyo dadi pamong santo sing kebak panandang ning jiwane satriya bisa gawe tentreming rusa lan bangsa adimu maning moyo ana kayawangan Suralaya kebak kamukten lan kaluhuran nanging tanggung jawabe luwe abot. Mongko aku lan Syadi ana Medyokota ala urip wis pirang-pirang jaman tur sarwakasa di banjur kapan to di uripe dhewe bisa tentrem lan mulya. Kakang Tejo Moyo kabeh maus binaris dening kodrat pentrem lan mulyaning wong urip kuwi amung ana rasa sauger narima ing pandungga ing kono bakal oleh katentreman. Kakang Tejo Moyo aja gresula waton momonganmu kae ngumbar angkara murka mesti uripe bisa tentrem nanging yen bisa tentrem kepiye lah sing dadi momonganmu kok malah ngumbar angkara korupsi bondo negara malah saya dadi payung agama mung dienggo pawadan neror negara nyerot obat heroin dianggap budaya ngobong nyalas nyolongi kayu negara sing gawe rugining liyan ora dieleke malah saya ndodro kamangka sing nyolong kuwi ya sing duwe panguwasa dhewe luweh-luweh ngrusui bojone wong liya momonganmu kuwi dianggap sensasi malah mlebu infotainment terus kon kaya ngene kok kon urip kepiye ora Semar apa kakang aku ki jane wis ngelakake orang-orang nggonku budidaya nanging kepiye coba pikiran nyekoki bocah nom-nom man kanthi obat kubu kaya ngono kuwi terus besok dadine piye tugas awake dhewe
bangkitke budaya nuswantara. Mung negarane dhewe iki ora krasa akeh anak anak kang wis diteror pikirane lan nyingkirake kabudayane dhewe nganggo kondhe dianggep haram. Kamangka iku budaya Jawa kang adiluhung kang wajib diuri-uri. Apa kowe seneng ya negaramu kebak wong kumprung, wong bingung, mung adol gendung urip mung padha ngaji mumpung. Malah sing dadi anggota dewan barang ya Katut Edan. Ya kuwi. Mare bingung atiku iki. Kudune dadi panutan malah sing gawe peranatan negara golek perkara. Kepiye iki? Nasib aku mitungkas karo kowe Kakang Logak. Yen nganti dosa moko ora gelem balekke Gustimu Putri Dewi Sintana ngarsane Raden Ramaja takon dosa. Kelakon bumi angus negara ngalengka. Yo di. Yen pancen kodrating Budi Candala kang sinandhang dening Rahwana kudu ngorbanake kawula lan negara. Aku mung pasrah sumarah marang purbane kang maha murah. Ya mung aku tetep rembug yen nganti klakon negara Ngalengka sirna saka lumahe bumi papan gunung padha nganti katut mar ben tutup gonku ngomong anak putu lan mantuku ya mar. Iya Kakang, murih rahayune para kawulamu sing tumindak bener lan jujur sawerana nganggo janur kuning ing kono bakal tinemu rahayu. Yen pancen mangkono wis yo di antuk slamet aku tak bali. Ya Kakang, jaya-jaya wijayati muga kalih sing rubeda Kakang. Jalan menuju Taman Arga Suka. Berpijar-pijar bulu matanya pijaran tangis bunga melati. Sepi berjalan menyulamkan bayang-bayang di Taman Arga Suka. Dewi Sinta sedang berbicara dengan angin. Sedu sedang bunga patma sejuta seruja belum terbuka kelopaknya. Di
Bertarik-tarik kuda kencana terbang dengan sayap kupu-kupu yang terluka. Bagi matahari kembara sinar matanya, tapi mungkinkah batu akan leleh oleh air mata? Di dekat Dewi Sinta duduk bersimpuh Dewi Trijata Putri Wibisana. Sehari-hari Trijata disuluh oleh Rahwana menemani Dewi Sinta di Taman Argasuka. Dua wanita ini masuk lembah-lembah impian asyik membicarakan kedatangan Rama Wijaya. Namun, lamunan mereka lewat tanpa meninggalkan bekas. Hanya sebentar-bentar berlinangan air mata bertanya-tanya dalam bayang-bayang, mungkinkah embun turun dari mata siang? Sang Raja yang selalu berharap hati Dewi Sinta hadir di Taman Argasuka. Sinta, wahai pepujan, jantung hatiku, bersujudlah kau di hadapanku, menyerahlah kepadaku Sinta. Tidak ada gunanya kamu berdiam diri seperti itu. Kamu hidup di negara Alengka, akulah Raja Alengka. Akulah raja yang kaya raya, ditakuti dunia. Wahai Sinta, apapun yang kau minta, ambillah semua. Ambillah semua harta Alengka ini. Semuanya untukmu, wahai Sinta. Wahai ceritaku, turutilah kehendakku. Akan ku jadikan engkau permaisuri Alengka, Sinta. Wah, Prabu, sabarlah. Akan tiba saatnya. Berulang kali saya datang di Taman Soka ini, tapi Sinta tersenyum saja, tidak mau. Sinta. Oh, ceritaku. Mari ku bawa kau ke istana Alengka. Tak gendong, tak indit kau. Akan ku panggul kemana-mana. Wah, Prabu. Diam. Atau bang. Waduh, Cinta wong manis. Rahwana, raja yang tidak terkalahkan oleh siapapun termasuk dewa. Kau akan minta bulan, aku akan mengambilkannya untukmu, Cinta. Rahwana, walaupun kamu bisa membalikkan dunia, aku takkan sudi menuruti kemauanmu. Saya lebih baik mati di tanganku sendiri. Pergilah kau, Heto Sumoko. Sinta! Logok, weh! Daripada menyebarkan hati, lebih baik kubunuh kau, Sinta! Lagi debah Rama Wijaya.
manusia bang. Kaya mana aku dengan Rama? Sakti mana aku dengan Rama? Hati-hati kejata. Hati-hati. Aku pergi sekarang juga. Putih yang cantik ini Trijada. Ya Gusti Ayu Batobang, Batobang. Ini kan ada kera seperti akan bicara kepada kita. Kemarilah wahai kera putih yang sangat cantik. Wahai Paduka Gusti sesembahan saya. Trijada, ada yang bicara ini siapa Trijada? Batobang. Nampaknya kera putih ini bisa bicara Gusti Ayu. Nama hamba Anoman Gusti. Hamba diutus oleh suami Paduka Prabu Ramawijaya untuk menengok keadaan Paduka. Terimalah sujud hamba Gusti. Trijada, memang benar kera ini bisa bicara kepada kita. Wahai kera yang cantik yang bernama Anoman, apakah mungkin suamiku mengutus kamu padahal engkau seekor kera? Tuan Putri, tidak ada yang tidak mungkin. Kera pun juga titah dari Hyang Widi yang seharusnya juga mendapatkan hak untuk hidup. Semua makhluk di hadapan Tuhan semua sama. Yang membedakan adalah budi pekerti yang luhur. Dan apa gunanya menjadi manusia tetapi berwatakkan hewan? Akan tetapi sebaliknya, saya hewan tapi budi pekerti saya tidak seperti manusia yang mengumbar nafsu angkara murka. Dan hewanlah yang menjadi korban berikut alam semesta yang menjadi rebutan hawa nafsu manusia. Ada kera kok bisa bicara seperti pendeta melihi. Atau patahkan di grogi kalau dengar ketak naik. Melebih sang maha guru, pahe kera yang cantik, Anoman. Lama-lama engkau kelihatan tampan, patuh-patuh. Seperti ada di awan yang berkilatan memancarkan cahaya putih. Wahai sang Dewi Trijada, saya hanyalah seekor kera. Tidak layak bila sang Dewi jatuh hati pada hamba. Anoman, tidak ada yang tidak mungkin. Wahai Anoman yang cantik, seperti apa katamu tadi, semula makhluk tidak ada yang sempurna. Akan tetapi saya melihat engkau bukan karena wujudmu keras, akan tetapi hatimu yang sangat mulia, Anoman. Sang Dewi Trijada, janganlah engkau lanjutkan seperti itu. Aduh, biarin. Apa kata dunia, Anoman? Apa kata dunia?
saya jatuh hati kepadamu, Mahyarman yang cantik. Anoman, apakah pesan suamiku Rama Wijaya dan junjunganmu bagiku? Gusti sesembahan hamba, silahkan paduka mengambil cincin di ujung ekor hamba. Junjungan hamba berpesan, bila permata cincin itu bercahaya di jari manis paduka, Prabu Rama Wijaya akan menghabisi negara Alengka dan membawa pulang paduka. Karena masih suci keadaan paduka, akan tetapi apabila tidak bercahaya, hamba diminta cepat pulang. Tidak ada gunanya menyerang Alengka, karena sudah tidak suci lagi keadaan paduka. Mengambil cincin dari ekor Anoman, berdebar hati terjata, dan Anoman ketika Sinta memasukkan cincin ke jari manisnya, Dewi Sinta tiba-tiba tergelimpat cahaya hilang gemilang. Aneka warna cahaya tersembur dari cincin yang ada di jari manisnya Dewi Sinta. Gemetar langit memperhatikannya, melompat cahaya-cahaya indah bermain dengan sinar matahari yang mengalah. Bermata air dalam kesucian Dewi Sinta, cahaya itu naik ke langit, membuka pintu-pintu kahyangan. Terharulah para dewa-dewa dan menurunkan bunga menjadi saksi kejujuran seorang wanita yang tidak diragukan kesuciannya. Terima kasih, ternyata paduka seorang putri yang menjaga kesucian. Perkenankan hamba balik ke negeri Maliawan, namun sebelumnya izinkan hamba merusak keadaan negara Alengka. Jadi di Alengka, Anoman mencabuti pohon-pohon besar, menggugurkan bangunan megah-megah, merusak taman-taman yang indah. Kilat tangan sang Anoman memutar-mutar kesana kemari, setiap raksasa tertangkap oleh Anoman, remuk dibanting oleh dasarnya kesaktian Anoman.
prajurit Alang Kater pas oleh kilat tantangan Anoman. Pasukan Gada pun remuk oleh gada-gada mereka sendiri. Pasukan Alengka binasa itu, Rajin Putra Mahkota Alengka segera ditarik senjata saktinya Nogoroso. Panah melesat ke udara, berubahlah panah menjadi jutaan naga. Hei monyet, mampuslah kamu, aku akan menjadi santapan para raksasa. Wahai prajurit, bawa kera ini ke alun-alun negara yang lengkap. Masih kau juga berlagak, kau memperlakukan aku, monyet berdebat. Warna-warna, sudah lama aku ingin melihatku. Ternyata kau seperti anak kecil. Menyerahlah kau sebelum binasa oleh Rangga Wijaya. Kurang ajar monyet, kera putih. Sudah diambang kematian, masih kau berlagak. Mati kau hari ini juga, biar rajamu menunggu kera mengarungi lautan kematian. Cet! Bakar, cet! Siap, ayahanda, hamba laksanakan bakar ini.
Roman, aku mengerti apa maksudmu, tapi ingatlah jangan membuat raksasa-raksasa yang tidak bersalah menderita. Hai Roman, cepatlah minumlah air kelapa muda ini. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Tunggu Tejo Mantri, tak akan kuhanguskan semua warga kalau kau pulang ke pondokmu di bukit sana. Lalu pasang janur kuning di puncaknya, percayalah, karena janur kuning yang kau pasang, aku tidak akan menghanguskan warga yang tidak bersalah. Hai Anuman, aku percayakan janjimu. Aku minta pamit sekarang juga. Bakar tubuh Hanuman, sementara sang Surya tak mau berhenti dengan kemarahannya, maka alun-alun negara ngalka bagikan negara, lautan api merah membara. Wana, engkau telah membakar negaramu sendiri dan cuma segitu kekuatan negaramu. Tunggulah kedatanganku kembali, aku akan menghancurkan keangkara mukaan di jagat raya ini. Jentrang kawirono dibiring lari tanwi pangkurun negara Alengka. Karena jilatan api tak mau surut dalam peredarannya, gapuro yang keemas-emasan berubah menjadi pintu yang menjilat-jilat dengan api. Hilangkan keindahan negara Alengka, sekarang hanya rawa-rawa curam yang memberi sedikit kesegaran. Di belahan negara Alengka terdapat negeri yang indah
yakni Panglebur Gongso. Dengkuran guntur dari bukit Panglebur Gongso memecah kesucian langit. Ketika Alengka sedang membisu dengan kematian, seorang raksasa terlelap tidur dan telah habis mengucurkan air matanya dupa bunga-bunga pandan menggugah lautan. Sang Kumbakarna yang melewatkan hari-harinya dalam bertapa dengan tidur, matanya terpejam beli rambut-rambut bidadari yang berjumbe-jumbe. Angin bertiup perlahan, bunga-bunga pudak berjatuhan. Maka terlepaslah awan-awan dari kemarahan langit, lalu turun menyentuh embun bibir raksasa yang sedang tertidur. Senyum kembang bakung bergerak-gerak di bibirnya. Betapa indah tidur sang Kumbakarna yang berada di alam mimpi. Raksasa yang jujur ini sangat mencintai adiknya, satu-satunya yang berwajah manusia. Betapa gembiranya sang adik menemui di sana dalam mimpinya. Ikutlah dalam mimpimu. Aku bertanya-tanya padamu, manakah yang benar? Ini mimpi ataukah kenyataan? Siapa tahu mimpi ini akan menjadi kenyataan. Adikku yang saya sayangi, negara Lengka sudah menjadi lautan api. Apa kamu tega sebagai kasatria melihat tanah airmu diporak-porandakan oleh bangsa lain? Ibison adikmu. Kakak tidak perlu khawatir atas ketentraman negara Alengka, kakak. Apa maksudmu, Ibisono? Kalau orang jahat itu belum sirna, kakak, negara ini tidak akan mengalami ketentraman dan kedamaian. Karena perbuatan ini dilakukan oleh kakak Dasamuka sendiri. Tapi rakyat menjadi beban, menjadi korban. Saya pergi dari Alengka, bukanlah saya tega, akan tetapi aku akan mencari keadilan, kakak. Kalau perlu, saat ini kakak Kumbakarna, temuilah kakak Dasamuka. Ingatkan kakak Dasamuka memilih tahta atau wanita. Kalau tahta, perbuatan harus disingkirkan. Kalau wanita, negara akan sirna, kakak. Lantalah adikku Ibisana, sudah sering kali aku memberi nasihat kakak Arahwana, akan tetapi apa gunanya kakak Arahwana yang diingatkan? Aku lebih baik tentram di alam mimpi, mimpi yang indah. Kakakku, aku juga sering kecewa. Beberapa kali aku mimpi indah dalam tidurku, tapi setelah terbangun mimpi itu bukan kenyataan. Kenyataan menjadi menakutkan, kakak. Adikku, tiada yang tahu mana kehidupan itu sendiri. Mungkin ketika kau bermimpi, mungkin ketika kau terjaga,
membandingkan kenyataan itu hidup, kau bisa menjadikan sebuah mimpi yang indah, asal kau buat hidupmu tenang dan tenteram dalam batinmu. Aku ingin berada dalam alammu, kakakku. Sudah terlalu mengerikan yang harus aku hadapi. Ajaklah aku berada di alammu, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, nek cangi orang metu kok rasanya orang kepenak. Monggo pembukaan cangi botol kecap yuk. Monggo. Sare gareng-gareng katmang iki pagelaran beda karo biasane nganti mumet lah mikir ya to. Ha iya yang beda karo biasane. Lah iya sinambi awake dhewe ngreksa ndoro kumbo karo kang lagi sare topo lah yo padha wae to, Co. Sare topo karo topo sare. Nek sare topo kuwi apa, Kang Togok? Lah kuwatang sare topo. Iya, Pak. Sare topo. Topo kok laku. Lakune wong topo. Kaya sing buri kuler kuwi. Pat mabu bermuwah wae. Dugu ana mendut to, Kang. Mau canggih? Siapa yang mau lagi, Ustaz?
jalan. Awak dua nunggu nunggu dua aku bingung rata aku kok. Matur nuwun dumateng para kadang Mitra Sutrisno wonten ing Jakarta menika dipuntimbali dening Museum Kebangkitan Nasional. Matur sembah nuwun dumateng Era Cahya Purnomo pepunden kula ya. Pepunden sesepuh kula lan mboten katalompen ugi bapak kula Bapak Usman aduh jeneng awake dhewe ditimbalan ana kene. Saka Bapak Usman diotong-otong saka Sanggar Wayang Gogon Solo tumuju ana ing Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Lan dalu menika matur sembah nuwun. Dalu menika wonten ingkang ulang tahun. Sinten Mas? Sapa itu? Wonten ingkang ulang tahun dalu menika tanggal 28 Mei 2016. Pepunden kula DRI Arbaningsih. Matur sembah nuwun. Selamat ulang tahun Ibu Arbaningsih. Wow. Matur sembah nuwun dumateng Ibu Arbaningsih. Wah, selamat ulang tahun menika ulang tahun ingkang kaping pinten nggih? Museum Kebangkitan Nasional menika ulang tahun yang ke-108. Yang ke-107 awake dhewe ya pentas ana kene. Kowe kelingan apa ora, Kakang Togok? Ku kelingan. Aku gemen malah mbok plekoto mbok dadak kekep, Bu. Wah, rekoso tenan aku. Mulakno saben setiap pentas kudu beda. Ojo podo ben iso berpikir sesok si biyen kowe dadi kebo saiki kowe dadi kokong dadi togok kok ya rada pinter sithik. Matur nuwun dumateng Ibu Arbaningsih kemareng ulang tahun menika merayakan hari ulang tahun wonten Kebangkitan Nasional lan dipun gelaraken wayang kolosal saking Sanggar Wayang Gogon lumantar Museum Kebangkitan Nasional lan mereka dipun siarakan secara langsung TVRI Pusat Jakarta secara langsung. Para sederek-sederek ingkang mirsani wonten ing TVRI monggo matur sembah nuwun menika saking Sanggar Wayang Gogon lumantar Museum Kebangkitan Nasional memperingati Hari Kebangkitan Nasional ingkang yang 108. Ibu Arbaningsih ngasto tumpeng monggo dipun potong wonten ing panggung. Monggo katuran pinarak nggih Ibu. Ulang tahun kami ucapkan.